Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Mungkinkah dia tajuk pilihan SPM 2020 tema 9 perkembangan di Eropah dan kesannya terhadap ekonomi negara. Kami menyediakan cadangan jawapan bagi sejarah kertas 2 bahagian E. Jom kita teruskan. Soalan pertama, apakah keistimewaan tanah Melayu yang mendorong kedatangan buruh dari China dan India? 4 markah. Cadangan jawapan, buruh China dan India datang ke tanah Melayu kerana kepesatan sektor ekonomi seperti perlombongan dan pertanian. Sektor ini membuka peluang pekerjaan yang banyak. Selain itu, galakkan pihak British untuk menampung kekurangan buruh di tanah Melayu. Seterusnya, kedatangan mereka tidak ditentang, malah orang Melayu menerimanya. Keadaan politik stabil di tanah Melayu yang aman dan selamat turut berperanan mendorong kedatangan buruh ini. Calon ini memperoleh markah maksimum 4. Soalan seterusnya, dasar yang dilaksanakan oleh penjajah British terhadap kemasukan buruh asing telah menyulitkan proses perpaduan nasional di tanah Melayu selepas merdeka. Bincangkan. 4 markah. Ini merupakan soalan kebat. Cadangan jawapan, dasar tersebut menggugat perpaduan nasional kerana pertempatan yang berbeza antara kaum, seperti orang Cina di bandar, manakala orang India di ladang dan orang Melayu di kampung. Kesannya, mereka hidup dalam kelompok mereka sahaja. Oleh itu, tiada interaksi antara kaum. Tambahan pula, setiap kaum mengamalkan cara hidup berbeza, masing-masing dengan bahasa, budaya dan agama yang berbeza, seolah-olah mereka kembali mengamalkan asabiah. Selain itu, pekerjaan yang berbeza antara kaum, iaitu orang Cina melombong dan berniaga, India menori getah dan orang Melayu bertani. Ini mewujudkan taraf ekonomi yang berbeza. Orang Cina lebih kaya dan menguasai ekonomi. Orang Melayu terus dilanda kemiskinan dan serba kekurangan di kawasan pedalaman. Calon ini memperoleh markah maksimum 4. Sekian, teruskan bersama pilihan yang lain bagi tema 9. Moga bermanfaat untuk capai lulus cemerlang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.